السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعوا باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فاعلموا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa izai ahabbani Allah wa jami'an. Selalu kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia, anugerah dan nikmatnya yang sangat banyak. Nikmatul iman wa nikmatul Islam dua kenikmatan yang paling besar yang akan menentukan kita nanti di hari kiamat dua kenikmatan yang alhamdulillah kita dapat berkumpul di majlis ini karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah datang ke majlis ini untuk menuntut ilmu sebuah ibadah yang mulia Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telahبلغar risalah dan amanah wanasahal ummah. fillahi haqqa hatta tarakana ala mahajjatil bayda. Lailuha la yazighu anha illa halik. muslimin jamaah Masjid Tayyib yang Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini marilah kita teruskan pembacaan buku kita di dalam kitab mulia dengan manhaj salaf karya al ustad al fadil Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas Hafidhahullahu Ta'ala Warahimahullah Ta'ala Dan kita Sampai Kepada halaman Yang kelima di mana beliau mengatakan Oleh karena itu Para ulama berusaha menjelaskan terapi dan solusi dari berbagai problematika umat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh. Menjelaskan akidah, manhaj dan cara beragama yang benar. Wanifidin jami'an. Di kita mendapatkan solusi para ulama ini. Di sini mengatakan Ustaz Yazid bahwasanya para ulama itu sudah berusaha menjelaskan semua problematika umat. Apapun problemnya, apapun masalah umat ini, para ulama itu sudah menjelaskan semuanya. Mulai dari masalah negara, rumah tangga, kehidupan beragama, kehidupan antar tetangga. Itu sudah ada yang menjelaskan. Di mana Pak? Di dalam buku-buku mereka. Para ulama mereka rahimahumullah taala sudah meninggal. Ada beberapa yang masih hidup pada zaman sekarang. Tetapi kitab-kitab mereka, buku-buku yang mereka tulis itu abadi. Hanya saja maukah kita membaca membuka tulisan-tulisan para ulama untuk mengerti bagaimana akidah yang benar, manhaj yang benar, cara beragama yang benar itu, bagaimana tinggal kita mau, baca atau tidak, bagaimanapun kondisi umat Islam, kita wajib bersabar atas semua musibah yang menimpa, dan kita wajib bersyukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah karuniakan kepada kita. Ini adalah solusi cara menghadapi bagaimana problem di zaman sekarang ini, Pak. Kita lihat beberapa minggu yang lalu kita digembarkan, wow, banyak sekali mahasiswa yang demo. Menuntut pemerintah begini dan begini, begitu dan begitu. Apakah ini sikap yang benar? Tidak. Kita lihat Ustadz Yazid, beliau mengatakan Bagaimanapun kondisi umat Islam sekarang, bagaimanapun kondisi pemerintah sekarang, maka kita wajib bersabar, Pak. Karena pada hakikatnya pemerintah itu adalah ujian bagi kita semua. Mengapa pemerintahnya seperti sekarang ini? Karena kitanya juga begitu. Ya. Sebagaimana para ulama mengatakan kamata takunu yuwalla Itu sampai ada bukunya itu, Pak. kamata takunu yuwalla Sebagaimana kalian kondisi kalian, maka kalian akan diperintah oleh orang yang sama. Maka sesungguhnya pemerintah kondisi yang sekarang ini itu cerminan kita, Pak. Oh, pemerintahnya kayak ini. Yo berarti kita juga seperti itu sebenarnya. Persis plek. Maka dari itu apa kata Ustaz Yazid? Sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Alhamdulillah pemerintah kita masih membolehkan kita itu kajian di Masjid Ta'ibah. Bagaimana nanti kalau kita tidak kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nuntut sana nuntut sini. Tiba-tiba dilarang. Tidak boleh ada kajian di Masjid Ta'ibah. Aku tuh bilang menjalik. Maka sepatutnya kita bersabar dan kemudian bersyukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala termasuk yang sekarang ini kita negara kita dalam keadaan aman. Ya keamanan itu harga yang mahal, Pak. Keamanan sebuah negara itu adalah harga yang sangat mahal. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah dan di negara-negara konflik yang lain. Bisa enggak duduk kayak gini, enak kemudian ada video streaming di YouTube nggak ada pak, nggak bisa pak, sama sekali. Perang. Saya punya teman di Suriah, ya, dia bolak balik ke Suriah untuk apa ngasih bantuan ke sana. Itu dia sering cerita ke sana itu bukan hal yang mudah pak. Taruhannya mati. Tiba-tiba dia lagi ngobrol di sini, samping rumahnya kena bom. Samping persis pak, kena bom bukan hal yang mudah. Alhamdulillah kita nyaman di sini duduk. Ya. Walaupun panas gitu kan, tapi alhamdulillah bisa duduk, bisa menuntut ilmu. Maka wajib kita syukuri sabar. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, petunjuk agama Islam kepada kita. Dan kita tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menunjuki kita. Alhamdulillah, kita bersyukur memeluk agama Islam yang merupakan satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridai Allah. Selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, di setiap kajian saya, saya selalu mengatakan nikmat yang paling besar adalah kita itu masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan iman. Kita masuk agama Islam. Itu kenikmatan yang sangat besar sekali. Karena saudara-saudara kita di sana, Pak. Banyak sekali yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang belum bisa merasakan nikmatnya keimanan. Maka kita patut bersyukur. Kita harus menjaga iman ini jangan sampai tercampur dengan syirik atau tercampur dengan bidah atau tercampur dengan khurafat dan lain-lain. Ini adalah realisasi kita dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna dina indallahi islam Sesungguhnya agama yang diridai Allah di sisi Allah hanyalah Islam. Berarti selain agama Islam tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbalamin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu agamanya, pokoknya selain Islam, maka tidak akan diterima. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, waladi nafsu Muhammadin biyadi." Dan demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah yahudiyyun wala nasraniyun Tidak seorang pun dari umat ini baik itu dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasrani yang mendengar diutusnya aku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa yamutu wala yu'min bil ladzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar Lalu dia meninggal, mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, yaitu agama Islam. Melainkan dia pasti akan menjadi penghuni neraka. Artinya, selain umat Islam, itu sudah pasti masuk neraka, Pak. Apapun agamanya. Hadis ini, Ikhwanifidin azani Allah jami'an para ulama menjelaskan dengan hadis-hadis yang lain. Artinya bagaimana Ustaz misalnya contoh ada suku pedalaman Ustaz belum datang agama Islam. Ya. Bagaimana mereka Ustaz? Apakah masuk dalam hadis ini? Tidak. Perhatikan seseorang yang non muslim, yang kafir, apabila dia mendengar tentang Islam, kata para ulama, kata-kata mendengar tentang Islam Ya di dalam hadis ini, itu artinya mendengar Islam yang benar. Mendengar Islam yang putih, bersih, tanpa ada bid'ah, khurafat dan lain-lain. Itu yang dimaksud di dalam hadis ini. Berarti misalnya ada orang, orang kafir, dia mendengar tentang masalah ISIS misalnya. Oh Islam itu ternyata begini ya, maka itu tidak termasuk dalam hadis ini. Dia mendengar tentang masalah syiah Oh syiah begini, kok islam itu begini ya Nah dia mendengar islam yang tidak benar Dia mendengar islam yang bukan Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah SAW Maka tidak termasuk di dalam hadis ini Tetapi apabila dia sudah mendengar tentang Islam yang benar Islam yang damai Bagaimana cara beragama yang benar Konsep ketuhanannya begini, 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 begini Kok dia tidak mau beriman Maka itulah yang Rasulullah SAW katakan karena min ashabin nar dia menjadi penghuni neraka ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang diajarkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim adalah islam yang putih bersih tanpa campuran syirik bidah khurafat dan tanpa tambahan apapun di Rasul Alaihi Wasallam bersabda, ini kota ala mislil bayda. Kata Rasulullah, sungguh aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih dan bersih. Lailuha kana hariha. Malamnya seperti siang, artinya terang benerang Pak. Kalau malam itu kan gelap, tetapi Islam itu sangat jelas, maka malamnya itu seperti siang la 'anha ba'di illa tidaklah ada orang yang berpaling dari islam yang putih bersih ini sepeninggalku melainkan dia akan binasa maka dari itu Pak saya sering menekankan bahwasanya ketika kita membahas sebuah hadis Al-Qur'an maka hadis dan Al-Quran ini harus di atas pemahaman para sahabat karena mereka para sahabat adalah muridnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang mendapatkan Islam secara langsung dari Nabi Muhammad. Seorang sahabat bernama Ali Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Suatu saat beliau sedang ceramah atau mengajar di sebuah majlis ulum. Ada salah seorang murid yang mengatakan, Wahai guru, jangan bicarakan tentang masalah hadis. Tapi bicarakanlah masalah kalau Allah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hadis perkataan Nabi sedang Nabi adalah manusia atau seperti itu. Kemudian kata Imran bin Hussein, berarti Imran bin Hussein ini sedang mengatakan kepada para tabiin, sedang mengajar para tabiin. Apa kata Imran bin Hussein? Ahi katanya, saudaraku, tahukah kamu dari mana kamu tahu bahwasanya sholat duhur itu empat rakaat, sholat asar empat rakaat, Sholat maghrib tiga rokaat, dua rokaat pertama jahar suaranya dikeraskan. Dari mana antum tahu? Kemudian dari mana antum tahu bahwasanya haji itu kalau tawaf tujuh kali keliling Ka'bah. Ka Kemudian sa'i tujuh kali sofa dan marwah. Ada di Al-Quran? Tidak ada. Semua itu ada di dalam hadis Nabi kita Muhammad alaihi Wasallam. Maka ikutilah kami para sahabat. Kira-kira begitu kata Imran bin Artinya di sini para tabiin cikal bakal orang yang ingin mengambil Al-Quran tok itu sudah ada pak dari zaman dulu. Ya. Sampai sekarang pun saya pernah menemui orang yang seperti itu. Jadi cuma ingin ngambil pokoknya Al-Quran tok. Kita belajar pakai Al-Quran. Tidak usah pakai hadis. Itu ada. Mereka menyebutnya Qurani. Itu terlalu nama yang terlalu bagus, Pak. Qurani itu nama yang terlalu bagus. Ya, orang yang melaksanakan Al-Quran, orang yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran, tapi nggak mau ngambil hadis itu salah. Padahal kalau dia benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran, dia akan membaca Firman Allah wa rasulu wa ma nahakum Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan apa-apa yang datang dari nabimu, dari rasulmu maka ambillah, taatilah. Yo itu hadis itu maksudnya. Wa an Kalau yang rasul larang, maka tinggalkanlah. Ya. Itu kalau orang Qurani membaca ini berarti dia harus ngikutin hadis juga. Itu baru disebut Qurani. Kalau dia cuma ngambil Quran tetapi menolak hadis Nabi dengan mengatakan oh hadis Nabi itu Perkataan manusia, perkataan manusia bisa salah diriwayatkan oleh ahli hadis. Begini, 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 itu sanatnya semuanya manusia bisa salah. Maka saya katakan, Anda bukan Qurani, Anda mungkirus sunnah, orang yang mengingkari sunnah. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan para sahabat akan fitnah yang besar. Fitnah itu ada dua: fitnah syahwat. Dan fitnah subuhat. Fitnah subuhat adalah fitnah yang merusak ilmu, sehingga mengikuti aliran-aliran sesat, pemahaman yang sesat, kesamar-samaran, dan ketidakjelasan. Sedangkan fitnah syahwat adalah fitnah yang merusak keinginan, sehingga membuat kita tertipu dengan dunia, kedudukan, jabatan, harta, wanita, dan lain-lain. Ikhwani fiddin azani Allah jami'an. Ada dua fitnah yang sangat besar yang disebutkan para ulama. Dua fitnah ini sebagaimana yang beliau katakan adalah yang pertama adalah fitnah syubhat. Yang kedua adalah fitnah syahwat. Apa itu syubhat ayyuhal ikhwah? Syubhat itu secara bahasa artinya enggak jelas. Syabaha. Sama ya, syabaha itu artinya sama. Pak serupa sesuatu yang tidak jelas ini yang tidak bisa membedakan antara dua mana satu mana ini nggak bisa itu namanya subuhat subuhat ini adalah fitnah yang merusak ilmu kita contoh kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Allah itu ada kemudian datang orang Allah itu nggak ada Mengatakan dalilnya apa? Dalilnya coba lihat, di langit tidak kelihatan Allah dan segala macam. Nah, ini subuhat. Kalau kita tidak membentengi dengan ilmu yang tepat, maka kita akan baca, "Oh ya, ya, benar ya, seperti ini ya, kenapa?" Karena kita tidak berilmu. Makanya, untuk membentengi diri dari fitnah subuhat ini, para ulama mengatakan semuanya harus menuntut ilmu. Untuk membentengi diri dari fitnah subuhat penuntut ilmu kadang datang kita sudah yakin bahwasanya pemerintah itu harus ditaati kemudian ada orang datang Ustadz pemerintah itu nggak harus ditaati kenapa dalilnya ini 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 pemerintahnya kafir begini 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 di dalam Al-Quran kalau orang nggak berilmu akan mengatakan oh iya benar kenapa dalam Al-Quran dikatakan seperti itu itu yang namanya subuhat bagaimana cara menghindarinya cara menghindarinya adalah dengan menuntut ilmu, dengan berilmu, membentengi diri dengan ilmu. Kemudian ada fitnah yang kedua yaitu fitnah syahwat. Syahwat di sini bukan nafsu, pak. Ya, saya ingatkan syahwat di sini artinya bukan nafsu, maksudnya. Nafsu bagian dari syahwat. Ya, syahwat jadi artinya sesuatu yang lebih besar lagi. Yaitu apa? Sebuah fitnah yang merusak keikhlasan kita. Secara gampangnya syahwat itu adalah sebuah fitnah yang merusak keikhlasan kita Kadang kita sholat Kemudian ternyata di samping kita ada Pak Jokowi Yang nah, sholatnya kayak dikusuk-kusukan Nah ini adalah fitnah syahwat seperti ini Pak Tadinya ikhlas, rusak keikhlasan kita Jadinya riak, ingin dilihat Pak Jokowi misalnya nah, Ini yang disebut dengan fitnah syahwat macam-macam fitnah -macam, entah itu jabatan ya orang yang tadinya ikhlas taala ternyata apa berubah niatnya pingin jabatan pingin harta ya rusak niatnya dia yang tadinya lillahi taala itu rusak disebutkan dalam satu hadis dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu ia berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sementara kami duduk-duduk di atas hamparan tikar, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya akan terjadi fitnah." Para sahabat pun bertanya, "Apa yang harus kami perbuat?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya ke tikar dan memegangnya dengan kuat, lalu bersabda, "Lakukanlah seperti ini." Maksudnya berpegang teguh. Berpegang teguh supaya hembasan fitnah itu kita tidak terombang ambing oleh kuatnya hembasan fitnah. Suatu hari Rasulullah SAW menyebutkan kepada para sahabat. Sesungguhnya akan terjadi fitnah. Tapi kebanyakan sahabat tidak mendengar. Maka Muad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Apa kalian tidak mendengar perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam?" Mereka bertanya, ya ini para sahabat bertanya, "Apa yang disadapkan oleh Rasulullah?" Karena mungkin sahabat masih capek atau gimana sehingga ketika Rasulullah mengucapkan sebuah sabda tidak memperhatikan. Beliau bersabda, "Sesungguhnya akan terjadi fitnah." Mereka pun bertanya, Bagaimana dengan kami wahai Rasulullah? Apa yang harus kami lakukan? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tarji'una ila amrikumul awal Kalian kembali kepada urusan yang pertama. Maksudnya apa Pak urusan yang pertama di sini? Maksudnya adalah kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketika terjadi fitnah, entah itu fitnah syahwat, entah itu fitnah subuhat maka kembalilah kepada Al-Quran kembalilah kepada hadis menurut pemahaman salafus salih bagaimana Al-Quran bagaimana hadis bagaimana para sahabat menghadapi fitnah-fitnah ini itu sudah ada Pak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Eh oh, bukan sebelumnya, Afwan. Yang dimaksud dengan kembali kepada urusan yang pertama kali ialah kembali kepada Al Qur'an dan As Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ini kota rok lan ba'dahuma kitab Allah wa sunnati. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada umat Islam. Namun setiap firqah yang sesat mengakui bahwa mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, baik itu Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah dan firkoh-firkoh sesat yang lainnya. Kalau antum ketemu dengan firkoh-firkoh sesat pak, mereka itu dalilnya Al-Quran dan As-Sunnah loh pak. Sampai yang namanya syiah. Ya. Saya pernah mendapatkan sebuah tafsiran mereka. Mereka mengatakan perintah kita itu membunuh Aisyah itu ada di dalam Al-Quran. Kok bisa begitu? Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qala Musa liqaumihi, innallaha ya'murukum an bakarah baqarah." Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Kata orang Syiah, Baqarah di sini yang dimaksud adalah Aisyah. Nauzubillah. Ini tafsir dari mana Pak? Mereka dalilnya Al-Quran, tapi pemahamannya siapa? Pemahamannya mereka sendiri, pemahamannya imamnya mereka sendiri. Makanya mereka sesat. Terus bagaimana yang benar? Yang benar adalah Al-Quran dan As-Sunnah itu dipahami sebagaimana para sahabat memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau enggak sesat Pak. Ya, kalau enggak mereka punya sendiri setiap kelompok. Ya nanti kalau misalnya antum lihat di buku belakang ini, bagian belakang ini, itu disebutkan beberapa contoh firko-firko sesat dibahas semua. Saya dulu membaca buku ini, Pak. Itu langsung ke bab terakhir, Pak. Kenapa? Karena saya pengen tahu gitu. Firko firko sesat ini sesatnya di bagian apa? Dalilnya apa? Bantahnya gimana? Itu dulu waktu saya pertama kali membaca buku ini seperti itu. Kemudian baru setelah dari belakang kemudian saya loncat ke depan, baru baca dari awal. Allah jami'an. Maka harus ada tolak ukur yang jelas dalam pernyataan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena setiap orang bisa mengatakan, "Oh, saya ini ahlu sunnah wal Jamaah." Saya ini ahlu sunnah wal Jamaah. Ngomong tok, tapi perbuatannya enggak Nah, tolak ukurnya apa? Karena setiap firqah mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap firqah mengatakan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tolak ukurnya apa? Menurut pemahamannya siapa? Kata beliau di sini, karena kalau menurut pemahaman masing-masing golongan atau ro'yun atau pendapat para tokoh, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat saat ini. Yaitu akan timbul ratusan pemahaman, bahkan bisa ribuan pemahaman dan perpecahan di tengah kaum muslimin. Dan hal ini akan terus bertambah Allahul Musta'an. Jadi sebenarnya Pak, penyebab umat muslim ini bisa pecah. Punya kelompok ini, punya kelompok ini. Kenapa? Karena memahami Al-Quran dan As-Sunnah tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itu yang membuat pecah Pak. Kadang kita itu dakwah kita ini ya sering dihujat. Dakwah pemecah belah umat. Padahal salah. Kita ini justru mempersatukan umat, mempersatukan di atas pemahaman manhaj yang benar, yaitu pemahaman para sahabat. Sedangkan mereka memahami sendiri-sendiri. Bahkan saya pernah mendapati seorang dai mengatakan bahwasanya Dakwahnya Nabi itu adalah dakwah politik. Nah, min Dakwahnya da Nabi itu dakwah tauhid ya. Tapi mereka ini mengatakan dakwahnya Nabi adalah dakwah politik. Kok bisa? Wow, disebutkan dalilnya dari Al-Quran, disebutkan dalilnya dari hadis, disebutkan dalilnya dari tarikh loh. Lihat pak, dalilnya itu dari tarikh, dari siroh Nabawiyah, dari Al-Quran, dari hadis. Kalau kita misalnya tidak punya ilmu, tidak bisa membantah pak kita ngikut oh iya benar, berarti dakwahnya nabi itu dakwahnya politik naudzubillah min dalik. nabi dikatakan politik, nabi bukan politikus nabi dakwahnya dakwah tauhid tapi ada yang seperti itu, dalilnya apa? Al-Quran makanya dikatakan di sini Ustaz Yazid melihat bagaimana realita umat ini pecah belah umat Islam punya pemahaman seperti ini solusinya bagaimana? kembali kepada pemahaman para sahabat dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ida tabaya'tum bil inah jika kalian telah berjual beli dengan sistem inah wa akhadtum adnabal baqar dan kalian memegang ekor-ekor sapi wa raditum bizzar'i dan kalian rela atau ridho dengan pekerjaan bertani watarok tumul jihad dan meninggalkan jihad Shallallahu alaikum zullan niscaya Allah akan menjadikan kehinaan menguasai kalian wala yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum dan tidak akan Allah cabut dari kalian sehingga kalian kembali kepada agama kalian Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita sedikit membahas di sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza Tabayatum bil inah." Jika kalian sudah mulai berjual beli dengan sistem inah. Apa itu sistem inah, Pak? Saya kalau suruh mendefinisikan kurang kurang pandai, Pak. Saya mendefinisikan. Tapi saya bisa mencontohkan. Ya. Ya. Kalau suruh mendefinisikan saya tidak bisa, saya tidak mampu itu termasuk kelemahan saya. Tetapi kalau suruh mencontohkan saya bisa. Apa itu sistem inah? Sistem inah itu sebenarnya adalah cara jual beli zaman jahiliyah dulu, yang mana mereka ini pingin kabur dari riba, tapi justru akhirnya kena riba juga. Bagaimana ya Ustaz? Saya kasih contoh. Ya, misalnya saya itu mau minjem duit, saya minjem duit ke Fulan. Pak, saya pinjam duit berapa? Satu juta. Tapi nanti kembalinya 2 juta loh riba. Ya kan? Saya mengatakan enggak bisa, ini riba. Saya enggak mau melakukan riba. Saya ngomong gitu. Kemudian orang ini mengatakan, "Ya sudah, kalau misalnya enggak mau riba, berarti kita pakai sistem inah. Bagaimana caranya? Saya jual HP dia, dia jual HP dia ke saya." Ya. Harganya 2 juta, Pak. Kemudian dengan cara apa? Utang. Kan saya enggak punya duit. Kok disuruh beli HP-nya dia dengan harga 2 juta? Ya sudah, saya terima. Berapa harganya? 2 juta. Tapi utang. Berarti saya punya utang ke dia berapa pak? 2 juta. Kemudian dia mengatakan, ya sudah. Kalau begitu saya beli lagi HP-nya tadi dengan harga 1 juta. Nyoh, tak satu 1 juta HP-nya kembali. Berarti di tangan saya ada duit berapa? 1 juta. Dan utang saya berapa? 1 juta. Artinya sama aja, saya kayak misalnya minjem 1 juta kembaliin 2 juta. Podowai pak itu zaman jahiliyah pingin kabur dari riba malah kena riba itu namanya inah mungkin zaman sekarang sudah nggak ada tapi kalau antum dengar kata-kata inah itu maksud seperti itu ya orang pingin kabur dari riba tapi kena riba juga jadi beli kemudian langsung dibeli lagi nah rasulullah saw bersabda Ida bil inah kalau kalian sudah mulai berjualan dengan sistem inah wa adna maksudnya di sini sudah mulai suka berternak. Kemudian apa? Beliau mengatakan warodi tumbizar sudah enak atau misalnya sudah nyaman bertani. Bukan berarti ya, bukan berarti di sini bertani itu nggak boleh berternak itu nggak boleh bukan pak hadis ini tidak bermaksud seperti itu tapi hadis ini adalah yang dimaksud adalah setelahnya ya beliau mengatakan apa watarok tumul jihad Kalian misalnya sudah mulai berternak, sudah mulai berjualan dengan ina, kemudian sudah mulai e, nyaman dengan keadaan. Saking nyamannya dia tidak mau jihad. Itu yang dimaksud pak. Ya, bukan berarti bertani nggak boleh. Nah, di sini nggak mengatakan seperti itu. Bukan berarti berternak sapi nggak boleh. Bukan. Tetapi yang di sini kalian melakukan pekerjaan sudah nyaman sehingga nyaman apa? Tidak mau jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tidak mau jihad? Karena ada penyakit al wahn Seperti yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu, penyakit al-wahnu. Apa itu? Hubud dunia, wakarahiyatul maut. Cinta dunia. Sudah pekerjaannya enak, gajinya gede, sudah cinta dunia. Ya, Akhirnya takut mati, disuruh jihad, tidak mau. Ya. Meninggalkan jihad, kata Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Apa hukumannya? Sallallahu alaikum zullan. Allah jadikan kalian semua hina. Bagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang lalu. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Maka kehinaan ini itu enggak bakalan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita mau kembali kepada Al-Qur'an, melaksanakan Al-Qur'an, melaksanakan hadis-hadis Nabi sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kalau enggak, ya wis pak, kita sampai sekarang sampai nanti hari kiamat tetap hina, dihina-hina oleh umat-umat yang lain, Amerika Rusia lah, segala macam, kan merendahkan kita. Bagaimana solusinya? Solusinya kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan keluar dari fitnah itu dengan kembali kepada agama Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Dan kita pun berusaha dalam dakwah ini untuk mengembalikan umat kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah menurut pemahaman As-Salafus yang merupakan satu-satunya pemahaman yang benar. Karena di saat ini bertambah banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang sehingga kaum muslimin bertambah jauh dari agama yang benar dan bertambah bingung karena banyaknya pemahaman dan aliran sesat dan akibatnya terjadi perselisihan, perpecahan, pertikaian dan malapetaka bahkan sampai kepada pertumpahan darah. Allahul Musta'an. Wa nifidin azani Allah wa jami'an. Ini hadis ini adalah solusi problem kita. Nabi sudah menunjukkan mau kalian supaya menjadi umat yang tinggi, supaya menjadi umat yang dihormati. Bagaimana caranya? Kembali kepada Al-Qur'an. Kembali kepada As-Sunnah. Menurut pemahaman Salaful Ummah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Nahnu qawmun azzanallahu bil Islam." Kita kata Umar bin Khattab adalah kaum yang Allah angkat derajatnya, yang Allah muliakan dengan Islam. Arab itu, Pak, kalau misalnya antum belajar siroh Nabawiyah, bangsa Arab itu bangsa yang hina, Pak. Bangsa yang hina, ya, antum belajar siroh bagaimana bangsa Arab itu, ya, menghalalkan riba, kemudian pertumpahan darah dan segala macam bangsa yang hina di antara bangsa-bangsa yang lain, bahkan sampai. Suatu saat beberapa orang Arab ini datang ke Raja Romawi minta-minta, Pak. Minta-minta. Sehingga Raja Romawi ini apa? Meremehkan. Anda, kalian itu orang Arab, itu kerjaannya kayak gini. Oh iya, kami kerjaannya minta-minta. Hina sekali, Pak. Sehingga Arab ini nggak dilirik sama bangsa-bangsa lain. Ini bangsa yang hina. Tetapi kemudian apa? Datanglah Islam. Ngalahin Persia, ngalahin Romawi. Siapa yang membuat bangsa Arab ini menjadi mulia? Islam, Pak. Bukan persenjataan, bukan yang lain. Maka dari itu Umar bin Khattab mengatakan, "Nahnu qaumun azzanallahu bil Islam." Kami adalah suatu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. bi ghairi Islam, Allah. Tapi apabila kalau kita mencari kemuliaan selain dari Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kita. Ini, Pak. Ya. Kenapa kok sekarang kita ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala bangsa-bangsa lain merendahkan kita? Kenapa? Karena kita nggak mau kembali kepada Al-Qur'an. Maka dari itu dakwah kita adalah untuk kembali kepada Islam yang murni. Dakwah kita adalah dakwah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam perbuatan syirik. Jalan menuju keselamatan dan kejayaan umat Islam telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yaitu dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik dan melaksanakan dan menghidupkan sunnah dan juga menjauhkan bidah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangan-larangannya. Dan tentunya untuk dapat memahami Islam dengan benar dan mentauhidkan Allah dengan benar, melaksanakan sunnah dengan benar kita wajib kembali kepada pemahaman yang telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kita wajib berpegang teguh dengan pemahaman salafus saleh. Kita wajib kembali kepada pemahaman generasi terbaik dari umat ini yaitu pemahaman para sahabat. Kita wajib beragama menurut cara beragama para sahabat. Bukan beragama mengikuti nenek moyang, bukan mengikuti tokoh-tokoh masyarakat bukan mengikuti kiai habib Ustadz dan selainnya yang membuat berbagai macam perselisihan. Ikhwani fiddin azani Allah wa jami'an. Saya lupa seorang ulama itu menjelaskan tentang makna Islam tetapi maknanya sama seperti ini, Pak. Jadi Islam itu apa? Islam itu adalah mentauhidkan Allah. Cukup mentauhidkan Allah? Enggak cukup, Pak. Tapi juga menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Artinya apa, pak? Antum belajar tauhid itu nggak cukup, tapi juga antum harus belajar siriknya juga, bukan untuk dilaksanakan, tapi untuk dijauhi. Karena terkadang orang, misalnya dia itu bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, oh tauhidnya begini ikhlas dari Taala, segala macam. Tapi dia itu nggak tahu kalau perbuatannya dia ada siriknya. Makanya harus seimbang. Tauhid gak harus dia itu mempelajari tentang masalah sirik. Dia mempelajari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan juga menjauhi larang-larangannya. Tidak sekedar taat, tapi menjauhi larang-larangannya. Kemudian kembali melaksanakan sunnah-sunnahnya, tak kurang juga menjauhi bid'ah. Ya, menjauhi bid'ah, sesuatu yang baru dalam agama. Perhatikan yang terakhir, Pak, karena sudah adan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita Ketika terjadi perselisihan supaya kita mengikuti pemahaman dengan cara beragamanya para sahabat. Lihat beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda fa innahu man ya'ish minkum fa innahu man ya'ish ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidina al mahdiyyin wa alaiha bin Sesungguhnya kata Rasulullah, siapa saja yang diantara kalian yang hidup sesudahku, yaitu kita ini pak, akan melihat perselisihan yang banyak. Jelas ya, ini realitas sekali. Kita melihat ada orang pemahamnya begini, orang pemahamnya begini, itu banyak sekali perselisihan maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnah-sunnahku dan sunnah-sunnahnya Ulafa'u Rasidin yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Ikhwanifidin azani Allah wa jami'an. Perhatikan kalimat ini karena saya berhenti di sini. Rasulullah SAW mengatakan dua hal. Berpegang teguhlah kepada dua hal. Apa itu fa'alaikum bisunnati? Sunnahku, Sunahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya khulafaur Para sahabat khulafaur rasyidin yang empat itu. Ya. Kemudian di lafaz selanjutnya Rasulullah mengatakan apa? Tamassaku biha. Berpegang teguhlah kepadanya. Ada kata-kata ha. Aneh enggak, Pak? Kalau yang sudah belajar sorof di kita itu kayaknya aneh. Harusnya Rasulullah kan menyebutkan dua hal, Sunahku dan sunnahnya Rosidin. Tapi di sini tamas sakubiha, ha, nomirnya satu, iya. Apa maksudnya ini? Apakah Rasulullah tidak belajar sorof? Tidak, Pak. Rasulullah orang Arab. Ketika beliau mengatakan seperti ini itu ada hikmah di balik ini. Harusnya mengatakan tamas saku bihima dua, ya. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Tamas saku biha. Apa maksudnya Rasulullah mengatakan seperti itu? Kata para ulama, Ketika Rasulullah mengatakan tamas sakubiha, itu artinya bahwasanya sunnahnya hulafa rasidin itu termasuk di dalam sunnahnya Rasul. Mereka ini walaupun dua tapi aslinya satu, satu kesatuan. Itu adalah rahasia ketika Rasulullah mengatakan tamas sakubiha. Biha ini maksudnya apa? Ya karena sunnahnya para sahabat itu termasuk di dalam sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi ikuti mereka para sahabat. Makanya Rasulullah mengatakan saku biha bukan bihima, ya tidak berbeda bihima kan berarti dua berarti berbeda. Tidak Rasulullah mengatakan biha satu. Wa alaiha bin nawajid gigit pegang teguh dengan apa? Gigi geraham. An nawajid itu artinya gigi yang paling belakang itu gigi geraham pak. Jadi benar-benar dipegang teguh, diikat pakai gigi. Ya, jangan sampai lepas. Itu maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa iyyakum wa muhdasatil umur fa inna kulla muhdasatin bid'atun wa kulla bid'atin dolalatun. Dan jauhilah kalian perkara-perkara yang diadakan kemudian beliau di sini dalam kurung dalam agama. Artinya di dalam halafah hadis sini Pak, tidak ada kata-kata fidin atau di dalam agama tidak ada, tetapi ini ada ya, karena di hadis lain menyebutkan fidin. Kalau di hadis ini enggak, tapi di hadis lain menyebutkan fidin di dalam agama. Sehingga beliau di dalam kurung mengatakan dalam agama. Karena sesungguhnya setiap perkara yang diadakan itu adalah bid'ah. Diadakan dalam apa? Dalam agama, Pak. Bukan dalam hal lain. Kalau misalnya masalah dunia terserah Sampai ada orang mengatakan, kita sering mendengar, oh kalau misalnya perkara yang baru itu bid'ah, motor itu bid'ah, naik aja unta. Wah itu kan lucu sekali pak. Ini maksudnya adalah perkara yang baru di dalam agama. Karena agama ini sudah sempurna, nggak perlu tambahan, nggak perlu kita membuat syariat-syariat baru. Itu masuk di dalam hadis ini. Kenapa? Fa inna kullal muhdatsatin bid'ah, karena setiap hal yang baru itu disebut dengan bid'ah, wa kullal bid'atin dalalah, dan setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Bahkan di dalam hadis lain mengatakan wa kullu dalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya adalah di neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ni wa iyyakum mimma fi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum muslimin awal muslimat min kulidam fastaqiru wal ghafurur rahim kita cukupkan sampai di sini pembacaan kita insyaallah kalau ada kesempatan lagi kita akan meneruskan pembacaan kita di dalam kitab mulia dengan manhaj salaf mohon maaf apabila ada kesalahan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh